Oh, lihat guys. Hai guys, balik lagi. Gak usah sok keren deh. Itu gak keren kali, Nora. Hai guys, balik lagi bersama aku Bella Cookit Adisia. Dan gue Gary Gary Anjali. Di Bella and Gary Home Cooking. I fell down Jadi episode kali ini tuh benar-benar mantep karena benar-benar home cooking gitu. Home adalah rumah, cooking adalah memasak. Jadi memasak di rumah, bukan di pinggir kolam. Tapi pinggir kolam kan di dalam rumah. Enggak, itu di luar rumah. Di rumah, tapi di luar. Di luar rumah. Jadi hari ini kita pertama kalinya mencoba studio masak baru. Ini bakal aku namain Studio Neni. Nah, kita gak boleh masak lagi di pinggir kolam renang. Jadi kita bikin studio. Jadi ya, itu dia. Gak ada halangan. Jelek banget sih kali. Oke guys, jadi hari ini kita bakal masak aligat. Jadi apa ini aligat? Adalah aligator. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu aligat, itu adalah Google aja sendiri. Kalau harus ada Google. Oh, iya benar. Jadi aligat itu adalah slime dari kentang. Jadi slime bisa dimakan. Kau tahu nggak? Aku tahu. Aku pernah dilihatin sama kamu. Pernah nggak tahu aja? Oh iya. Shit. Apa hancur? Kau tahu nggak apa itu slime? Slime aku tahu. Aligat apaan? Aligat itu adalah slime yang bisa dimakan. Wow. Oke guys, jadi yang pertama tadi kita udah ini boiling si kentangnya, terus dihalusin pakai saringan. Karena kalau kita halusin pakai saringan tuh bakalan lebih fine. Iya. Di dapur-dapur fine dining juga pakai gitu. Ya udah kalau gitu kita mulai aja, kita panasin si potnya, terus masukin si kentang. Kenapa? Kamu ngelakuin sesuatu. Aku takut ini gosong, aku nyalain, makanya aku naikin. Oke guys, jadi kita masukin cooking cream ya. Mm-hmm. Cooking cream, masukin. Kira-kira 3/4. Sekitar segitu ya. Apakah ini akan berhasil, saudara-saudara? Itu yang jelas ya, kamu harus overwork. Ya, ya gitu. Kamu, ini deh. Kamu kan berotot, kalau aku nggak berotot, aku lemah. Oke guys, kita masukin butter. Oke, okay, guys, butter udah masuk guys. Kita kejunya pakai mozzarella dan juga emmental. Emmental. Jadi ini keju yang lebih soft gitu ya? Tuh masih hati-hati potongnya, nanti mental. Emmental. Lucu. Okay, ini terus gua overwork sampai. Hati-hati ya pak. Apaan? Mental. Buat kalian yang nggak percaya, ini namanya mental. Beneran emmental. Apa kalau misalkan aku diri itu selalu goyang-goyang. Kayak mau jatuh-jatuh gitu loh. Kayak. Berarti kamu enggak punya keseimbangan yang bagus. Itu boleh dihidupin, Pak. Oke. Apalagi nih? Aku enggak mau nambahin apa-apa. Kejunya kok ini banget sih? Apa? Kayak apa ya? Sharp wanginya. Jadi kita kalau di resepnya Bella bisa pakai Gruyère, bisa pakai Swiss cheese karena enggak ada. Jadi gua pakai emmental. Really? Jadi emmental tadi udah di grated, sekarang grated sekarang mozzarella. Mozzarella. Suka nggak emmental? Lebih sharp ya? Nggak ada rasanya? Gila, ini enak banget sih, parah. Black pepper guys. Jadi di sini ada keju yang tadi kita parut dan juga bawang putih yang sudah kita parut. Kita masukin. Aduk. Oke guys, ini slime-nya udah mau jadi. Sebentar lagi kita aduk-aduk terus. Gila, ini benar-benar butuh tenaga dalam.
kalau misalkan kalian di bawah umur, kalian harus minta tolong orang dewasa yang kuat ya, jangan orang dewasa yang lemah. Eh gila, woi. Udah sanggup. Sanggup, terlalu. Waduh, ini bener-bener sulit. Kayaknya gue bakal nambahin ini deh, krim, supaya lebih padat ini. Soalnya kan slime juga gak boleh terlalu keras kan. Mampus gue. Woi, lihat guys. Kalau rasanya enak loh. Wow. Yummy. Mau gantian. Boleh deh. Wow. Udah berubah banget ya. Parah. Ini bagian pinggir-pinggirnya udah mulai menarik deh. Capek banget loh ini bikinnya. Sumpah. Oh, wow. Kan? Aku tahu triknya. Pakai krim. Iya, tadi kurang krimnya jadi terlalu padat. Kalau gini, jadi si krim sama kentang sama si kejunya ke emulsify ini kita. Berhasil ya. Wow. Kita pakai 200 ml ini. Cuman dari rasa ini udah mantep banget. Oke guys, lihat ini tekstur, konsistensinya udah gummy banget. Ini yang aku mau. Yeah. Gak kelihatan pas sekali lagi pak. Oke, ini teksturnya udah super gummy, stringy, gooey. Tarik. Tarik. Gila. Yang kita mau guys. Wow. Masukin ya. Ini berapa meter ini? Aduh, happy. Gila. Yes. Ini bakal kita taruh pewarna status aja dulu. Cukup enggak pas status? Enggak. Jadi berapa? 3. 2, 3. Wow. Ini lucu banget. Gummy. Ya, jatuh. Ini makan. Aku udah cuci tangan ya. Makan. Kita cobain ya. Ayo makan slime. Kita makan slime. Pelan-pelan ya. Rasanya enak. Enak kan? Karena teksturnya aku nggak biasa ya. Karena biasa makan mashed potato kan, kayak makan slime anjir, kayak ada resistance gitu. Pas dimakan tuh di gigi tuh cing-cing mental. Gara-gara pakai mental sih, jadi pas dimakan mental. Makan. Yummy. Yummy candy. Tapi rasa kejunya nggak terlalu terasa karena si kejunya tuh dua-duanya mild. Wah, kita balut. Emang kalau si itu pakai kentang juga ya? Aku nggak tahu sih, aku belum pernah nyobain sama sekali. Oji, aku juga belum pernah nyobain. Oji, oke, kita cobain. Enak kalau pakai ini. Enak ya? Jadi ada tambahan tekstur. Lagi dong. Oke, makan. Ini makannya emang harus pakai ini kan? Harus pakai apa? Chicken wing, pakai iga.
bagus sekali, semangat. Iya. Iga enak sih. Emang kan? Bagi cendolanya enak banget, coba. Cuma kurang garam aja sih menurutku. Kalau aku bilang udah pas, karena si ininya si... mantep. Makan. To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write? Terima kasih udah nontonin kita. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe buat support aku karena bentar lagi aku mau 100.000. Terima kasih. Kalau misalkan kalian pengen kita ngelakuin prank-prank juga, komen di bawah ya prank apa yang bagus. We were young and we were free and running.